Teman-teman, balik lagi dengan saya Muslianto di Penjual Bibit. Kali ini kita akan mempersiapkan pengiriman bibit durian ke daerah Kalimantan juga ke daerah Tangerang ya untuk Bapak Tumpal ya. Ini sekarang sudah kita siapkan ada beberapa bibit durian yang akan kita uh, siapkan ya. Yang ini ada jenis Bawor ya teman-teman ya. Untuk Bapak Tumpal, beliau pesan jenis bawor 100 pohon, juga ada musangking. Musangkingnya 30 pohon. Cakep-cakep nih, bisa di shot ya. Dia cabangnya banyak-banyak teman-teman ya. Ada bawor, ada musangking ya. Terus juga kita mempersiapkan pengiriman bibit durian untuk ke Kalimantan Timur untuk minggu depan ya, hari Senin atau Selasa. Untuk Bapak Mukrin ya, untuk Bapak Mukrin ada Super Tembaga juga jenis Namlung. Ini sembari kita siapkan ya, dan juga untuk ke MTB ya. Kalau untuk ke MTB besok, MTB ini ada jenis uh, Bawor, ada Oca atau duri hitam, terus juga king. terus juga ke Kaltim lagi. Ini ada jenis Bawor juga nih cakep-cakep teman-teman ya hasil dari sambung pucuk nih hasil dari sambung pucuk nih teman-teman ya cabangnya banyak nih. jadi di penjual bibit itu ada lima jenis teman-teman ada bawor, musangking, roce, super tembaga juga jenis namlung Silakan untuk teman-teman yang ingin order ya, bisa langsung kontak ke nomor yang tertera di layar ataupun di kolom deskripsi ya. Mau mau apa namanya? Mau pesan satuan bisa, mau pesan ambil per paket juga bisa. Kita juga ada promo teman-teman ya. Jadi setiap pengambilan 20 bibit kita kasih bonus 1, setiap pengambilan 60 bibit kita kasih bonus 5. Setiap pengambilan 100 bibit kita kasih bonus 10 plus gratis ongkir untuk teman-teman yang berada di Pulau Jawa. Ini yang gratis ongkir itu minimal pemesanan 100 bibit ya teman-teman ya. Itu untuk teman-teman yang berada di Pulau Jawa. Dan juga untuk harga terbaru ya per bibitnya. Ini kita kasih harga 35.000 per bibit. Ini untuk yang pemesanan misalnya satu kotak atau tiga kotak atau 5 kotak kayak gitu ya. 1 kotak isi 20, bisa isi 25. 3 kotak isi 60 atau bisa lebih sekitar sama bonusnya 65. Kalau yang 100 bibit itu jadi 5 kotak ya itu bisa isi 110 hingga 120 bibit. Terus untuk teman-teman yang ingin harga lebih murah lagi, misalnya ya ambil 200 bibit kita kasih dengan harga Rp25.000 per bibit ya, murah meriah. Jadi 200 bibit kita kasih harga Rp25.000 per bibit kita kasih bonus eh, 20 bibit. Itu pengambilan 200 bibit seperti itu. Dan juga seperti biasa teman-teman ya. Seperti biasa packing kita itu menggunakan kayu nih. Ini juga hari ini kita mau beli ini lagi teman-teman. Mau beli reng lagi nanti ini sama yang nyoting mau beli reng lagi karena ini nanti dipakai untuk yang ke Kalimantan ke NTB besok ya juga ke Tangerang ini soalnya juga habis nanti nanti beli eh, kayu lagi untuk pembuatan pengiriman selanjutnya jadi teman-teman ya satu kotak ini satu kotak ini tuh isinya bisa 20 bisa nyampe 25 bibit ya satu kotak ini jadi untuk minimal pemesanan yang ingin pesan langsung via chat itu minimal satu kotak ya isi 20 terus kalau yang teman-teman eh, yang butuhnya misalnya mau eceran mau ambil satuan juga bisa ya melalui toko online kami yang berada di Tokopedia ataupun Shopee ya nanti linknya kita sisipkan di kolom deskripsi jadi silahkan mumpung kita lagi promo setiap pengambilan satu kotak ya ataupun pengambilan eh, 20 bibit kita kasih bonus satu pengambilan 60 bibit atau tiga kotak ya pengambilan 60 bibit atau tiga kotak seperti ini ya satu dua tiga kotak itu kita kasih bonus 5 setiap pengambilan 100 bibit atau lima kotak kita kasih bonus 10 plus gratis ongkir untuk teman-teman yang berada di Pulau Jawa itu untuk pengambilan 100 bibit yang gratis ongkir ya untuk teman-teman yang berada di luar Jawa kalau teman-teman yang berada di luar Jawa itu nambah ongkir seperti itu teman-teman ya terus untuk Uh, misalnya, misalnya, gimana ya, mau pengambilan harga dengan yang murah lagi, harga murah lagi, itu di atas 500 bukit, itu kita bisa nego lagi, seperti itu teman-teman ya, silakan, untuk Bapak Tumpal, Pak Mukhrin ditunggu ya, barangnya sudah, kita siapkan Pak Tumpal, Pak Muhrin, terus Pak Muksin. Yang Pak Muksin juga ya, silahkan. <tuh> Baik, teman-teman, ya, kiranya hanya video singkat ya. Ini eh, apa? Video sedang menyiapkan pesanan untuk yang sudah masuk. Terus, jika teman-teman yang lain ingin nyusul order, silahkan bisa langsung chat saja, ataupun ingin tanya-tanya dulu juga boleh ya. Silakan, terima kasih. Dari saya, Muslianto, di penjual bebek, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akan tempati uh, omongan saya yang kemarin akan naik ke pohon durian yang usianya kurang lebih 17 tahun ini, dan kita akan hitung sama-sama ya per dahannya itu ada berapa buah. Nanti bisa disaksikan ya. Kalau untuk dari berbunga sampai tua itu kurang lebih sekitar 5 bulan sampai 6 bulan ya teman-teman ya kalau dihitung dari pecahnya bunga ini apa pecahnya bunga itu kurang lebih 4 bulan ya bisa duriannya itu sudah tua dan sudah ada yang matang seperti itu. Jadi kalau dari berbunga itu kapan sih pohon durian itu dari apa bisa berbunga itu biasanya kalau yang normal itu ya awal musim kemarau 2 bulanan lah. satu bulan 2 bulan itu biasanya sudah mulai muncul bunga ya, teman-teman ya. Itu yang normal kayak gitu. Terus dari berbunga sampai panen itu kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan atau setelah mekarnya bunga seperti ini nih. Mekarnya bunga seperti ini itu kurang lebih 4 bulan lagi sudah bisa panen. Kayak gitu. Kalau yang ini berarti sekitar ini kan sudah gede-gede nih. Sudah ya tapi masih muda duriannya ini masih muda sekitar 2 bulanan lagi mudah-mudahan nanti sudah tua. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan hari ini dan hari ini ya saya akan tempatin janji saya yang kemarin ingin manjat ke pohon durian ya. Ini yang usianya kurang lebih 17 tahun, buahnya sangat banyak. Nanti kita hitung sama-sama ya. Kita ambil tangga dulu ya. Kita ambil tangga dulu ambil tangga dulu ya ini kita sambil fluk-fluk ringan ya kita sambil fluk-fluk ringan ya ini yang kemarin apa sedang berbunga berbuah berbunga lagi itu ini juga ini berbunga juga disusul berbuah, eh berbuah disusul berbunga, kayak <laughs> gitu sebentar ya. Tak masang tangga, kita akan hitung satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya yang bawah ini satu ya, cuman disusul berbunga lagi. Kita naik ke atas ya. Kita hitung sama-sama ya. Nah, ini ya saya sudah di dahan pertama pohon durian usia kurang lebih 17 tahun ini satu ya yang sudah jadi buah juga ini disusul berbunga teman-teman ya bisa dilihat nggak disusul berbunga tuh disusul berbunga ya kita ke dahan yang dua nih dahan kedua dahan kedua juga berbunga juga ada buahnya tuh ini yang bawah tuh satu dua tiga empat lima enam kelihatan nggak sih 6, 6 sama 1, 7 Terus kita ke dahan Ini dahan kedua ya Ini dahan e, pertama Kita dahan ketiga nih Ya kelihatan gak Dahan ketiga Kurang jelas ya Itu tadi 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21 22, 23, 24, 25, 26 2728 ini sudah dari dahan 1, 2, 3 itu sudah ada 28 butir 28 butir juga disusul dengan berbunga ini azan dulu ya saya lagi di atas pohon ini posisinya azan asar saya istirahat dulu di sinilah di atas sekarang kita lanjut ke dahan 4 ya ini sudah ke dahan ketiga tadi ini nih yang dahan satu dahan dua ini dahan tiga ya nih ini dari dahan e, nomor satu itu sudah sampai ke dahan yang nomor tiga itu sudah ada 28 ya sudah ada 28 ya juga dahan kedua itu sudah disusul sama bunga ini pohon ya usianya kurang lebih 17 tahun ya teman-teman ya dengan ketinggian kurang lebih itu ada sekitar 10 meteran ya ini dahan satu dua tiga nih dan dan keempatnya ini nih. Sebentar ya. Ini dan keempatnya nih. 28 29 30 31 32 33 34 ya. Sudah ada 34 butir di dan keempat ya. Sudah ada 34 butir. Sekarang kita dan kelima nih. Dan kelima kita naik sedikit bismillah. Dan kelima 34, 30 ini ada 3 ya di sebelah sana ada tuh ini 3 sebentar juga disusul bunga ini ada 3 nih tadi 34 ya 34, 35, 36, 37 ini sudah ada 37 butir di dahan ke 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya sudah ada 37 butir sekarang kita ke dahan ke 6 nih dahan ke 6 nih ya dahan ke-6 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ya sudah ada 52 butir di dahan ke 1 2 3 4 5 6 dan ke 6 1 2 3 empat lima ya dan keenam sudah ada 51 butir ya tadi ya 51 butir 1 2 3 4 5 6 ya dan ke 6 sudah ada 51 butir ya sekarang kita ke dahan nih dan ke nomor 7 itu 51 ya 51 52 53

678 ya benar. 69 ya 70 71 72 73 74 75. Ya sudah ada 75 butir. Sekarang kita naik lagi ke dahan 9 ya. Sudah ada 75 butir. Naik lagi dahan nomor 9. Aduh tinggi banget udah nih teman-teman ya

Saya ada di atas pohon ya pohon durian usianya kurang lebih kurang lebih 17 tahun ya sudah nampak buahnya 99 buah ya kemarin kita taksir eh, berapa kemarin kita taksir serat kurang lebih 100 buah ini disusul bunga ya teman-teman ya disusul bunga ini banyak semutnya nih ini kita lihat tuh Jadi memang ya namanya budidaya durian itu memang nggak mudah teman-teman ya nggak mudah juga nanti perawatannya juga ada ini buah kurang lebih dari pecah bunga ya usia dua bulanan lah ya kalau dari pecah bunga sampai matang itu biasanya 4 bulan ya sekitar 120 harian lah itu sudah tua dan sebagian sudah ada yang masak kayak gitu nanti ini sekitar satu bulanan lagi mungkin kita uh, pakaiin tali ya agar nanti yang masak tidak langsung jatuh ke tanah ya ini tinggi ya teman-teman ya -teman. ini jenisnya jenis power ya tuh Hah, nah baik teman-teman ya mungkin sampai di sini saja dulu ya video kita ya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sampai jumpa di video-video selanjutnya ya kita turun lah kita turun aduh Nih, banyak banget teman-teman Pokoknya, kalau untuk menanam pohon durian atau budidaya itu kita rekomendasikan ya untuk masa pensiun nanti soalnya kan misalnya usia kita sudah lanjut kayak gitu ya kan usaha sudah mulai apa ya mulai terbatas seenggaknya kita ada punya tanaman ya tanaman yang produktif untuk menunjang kebutuhan ekonomi kita kayak gitu ya teman-teman ya Aduh, ini turun lah. Tuh. agak takut juga ini, takutnya ada durian yang jatuh. Aduh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Manjat pohon durian di usia yang kurang lebih 17 tahun ya terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya